Banyak sekali penyesuaian, terutama di bagian sini. Nanti kalau teman-teman perhatikan sendiri bahwa ukuran hand grip milik Vespa ini lebih besar 2 mm dibandingkan milik NMAX. Sementara ini pun juga dia lebih lebar dibandingkan milik NMAX. Maka tadi memang saya agak sedikit kagok ketika mencoba motor ini. Untuk dashboard bahannya, dia masih plastik. Untuk dashboard masih plastik, kemudian ini juga masih plastik. Untuk spion sendiri dia campuran antara metal dan plastik. Oke. Vespa sendiri dia desain kuncinya masih biasa aja ya. Tapi dia sudah mengganti mobilizer. Oke, gini. Ini untuk membuka jok ya. Nah, seperti itu. Untuk kapasitas jok lumayan besar. Kita cek dulu di bagian ini, tutup tangkinya. Tutup tangkinya masih menggunakan model plastik seperti ini. Dia unik ya. Jadi seperti motor-motor enduro gitu, motor trail, rata-rata dia model gini hanya diputer. Ini juga bannya plastik. Nah, yang uniknya di bagian ini, bagasi ini ternyata dia bisa dilepas. Nah, seperti ini. Jadi unik menurut saya. Berikutnya kita lihat untuk kaki depan. Dia menggunakan ban size 110/70 ring 12. Kemudian untuk ban sendiri memang menggunakan Maxxis. Ini Maxxis ya. Ya, ini konstruksi kaki-kaki depannya ciri khas Vespa, menggunakan kaki tunggal, sudah cakram depan dan ABS. Ini unik ya, selang bawahnya sudah menggunakan selang baja, tidak menggunakan selang karet. Rapi dan mewah. Nah, untuk desain peleknya seperti ini. Oke, jumpa lagi di Wirasaja Channel. Kali ini saya sudah bersama Mas Sofyan. Kebetulan beliau adalah pemilik dari Vespa Sprint tahun 2019 ini. Kita ngobrol-ngobrol dikit yuk sama beliau tentang beberapa hal dari Vespa ini. Halo Mas Sofyan, apa kabar? Pak, kabar baik Mas, selamat pagi. Oke, Mas, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya tentang ini. Dengar-dengar dulu Mas Sofyan sebelum punya Vespa ini punya Yamaha Jupiter MX ya? Iya, ya, sebelumnya emang saya Jupiter MX. Nah, kenapa akhirnya pilih Vespa Mas? Gak milih NMAX? Atau ya temen ya, kan ada PCE, ada NMAX atau ada XMAX gitu. Kenapa akhirnya dari Yamaha lompatnya ke Vespa? Kenapa ini? Gimana ya? Sebenarnya Vespa itu termasuk motor idaman saya dari dulu gitu. Sebelum waktu zaman kuliah juga saya sempat waktu semester awal saya pakai Vespa Dog warna kuning itu sama teman saya kos. Itu emang dulu belinya juga patungan. Pakainya berdua gantian gitu. Emang sebenarnya rada dari dulu emang zaman SMA saya punya udah 70. Jadi rada-rada klasik. Memang gitu. Memang ya. Lebih klasik ya. Iya, dan emang ini udah habis. Ya waktu masih awal-awal kerja sampai terakhir itu emang idaman inilah gitu. Cuman memang belum kesampaian aja. Siap, siap, siap. Terus kenapa pilihnya tipe yang sprint, Mas? Kan ada Primavera ya, kita juga terus ada yang macam-macam lah. Kalau dari kayak sebenarnya kalau dari secara fisik, kayak saya udah membandingin tuh kayak LX, Sprint, Primavera, Vespa dan GTS gitu. Ini tipe ideal untuk saya dalam artian kayak Primavera dia bodi sama, cuman dari sisi lampu depan dia bulat. Kurang terlalu suka gitu sih. Nah, lebih yang suka yang sporty gitu ya. Lebih pengennya yang sporty dan dengan badan saya nyaman gitu, enggak terlalu besar, enggak terlalu kekecilan gitu. Itu aja. Kalau LX dia kan agak kecil. Terus speedometernya juga kurang sporty lah gitu. Siap. Kemarin waktu Mas Sofyan ambil unit ini dapat harga berapa, Mas? Dan di mana? Saya
Sprint ABS ini dapat dengan harga 47.500. Oke. Itu saya ngambil di Pak Piaggio Jogja yang di Kolonel Sugiono itu. Safe atau Karisma ya? Karisma motor. Pembelian bulan berapa nih, Mas? Ini saya emang barang ini inden, waktu itu memang inden. Saya DP itu di bulan Januari. Cuman motornya turun itu di hampir Maret, Februari akhir. Oh gitu. Februari akhir. Cuma waktu itu inden. Saya sebenarnya memang nyarinya waktu itu yang agak warnanya juga pengen yang agak gelap. Ya, ya kelihatannya ya. Saya dengar-dengar juga yang warna abu ini cukup aneh ya. Iya. Cukup wanted color ya. Jadi juga harus inden karena warna yang ya, warna karena ini. Warna gitu. Oh gitu. Terus selama ini Mas Sofian pakai ada kendala gimana atau sudah servis belum atau so far saya pakai 2 bulan terakhir 3 bulan terakhir ini masih nyaman sih, belum ada kendala yang serius gitu. Kalau servis rencana saya next month saya minta servis karena nyampe biar 1000 dulu. Oke. Okay. Oh ya teman-teman. Teman-teman mesti ngerti kan? Ini Vespa konsumsi bahan bakarnya berapa? Kita tanya aja nih sama usernya langsung. Gimana nih Mas? Biasanya di siapa nih? Pertama? Saya pertama. Oke, pertama. Pertama. Full tank berapa nih Mas? Full tank dari kemarin dari sempet full tank dari pertama itu sekitar 60 ribuan ya kalau nggak salah. Berarti sekitar 6 literan ya? Iya. Kurang lebih ya? 60 ribu lebih lah kalau nggak salah. Gitu. Kurang lebih gitu. Balik lagi ke penggunaan bahan bakar tadi. Berarti konsumsi bahan bakar menurut jenengan irit enggak untuk sekelas Vespa 150 ini? Kalau sekelas 150 sih standar sih, wajar ya. Dibilang irit juga enggak, dibilang boros juga enggak. Oke. Okay. Gitu. Kalau menurut saya ya. Berarti hampir rata-rata seperti Matic 150 pada umumnya ya. Iya. Kalau dibilang irit banget enggak irit-irit banget sih. Terus memang kurang sebanding ya. Kita tanya ya. Dulu Mas Sofian pakai MX, sekarang pakai Vespa. Tenaganya gimana? Dulu kan pakai manual ya berarti. Sempat pakai manual. Kopling, ya, nah, sekarang akhirnya kembali ke Matic. Sementara Vespa yang lama dulu kan ya manual kan? Manual, iya, ya manual. Nah, manual. Sekarang akhirnya pakai Matic yang seperti ini gimana impresinya? Kalau menurut saya lumayan gesit ya kalau ini ya. Lumayan gesit dan enak lah kalau dibuat tarik-tarikannya gitu. Dan dia karena mungkin bodinya yang apa ya, agak nggak gede-gede amat, cuman dia enak gitu kalau dia tarikan kencang, dia nggak limbung, terus kayak buat nikung juga stabil enak. Ya stabil. Okay. Suspensinya juga enak, stabil banget. Siap. Ya ini teman-teman, kan rata-rata orang nanya kenapa sih Vespa ini mahal banget. Ternyata memang ada cita rasa taste tersendiri bagi para pecinta Vespa. Karena kalau kita lihat sendiri, detail dari bagian per bagian betul-betul sangat istimewa, betul-betul sangat diperhatikan, jadi nyaris sempurna karena desainnya betul-betul desain Eropa. Saya sendiri sudah tes, luar biasa. Bahkan beberapa part ada yang unik juga di sini. Seperti hal-hal kecil di sini, ada gantungan barang yang betul-betul disembunyikan posisinya. Nah, kini kita nggak tahu kalau ternyata di situ ada gantungan barang juga. Oke, Mas Sofian, mungkin gitu aja dulu ngobrol-ngobrol singkat kita pagi ini. Ya, Mas. Mungkin gitu dulu ya teman-teman semua, kita ngobrol-ngobrol singkat ini mengenai Vespa Sprint iGate IBS tahun 2019 ini. Tonton terus video-video baru saya yang lainnya. Kalau teman-teman ada komentar, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua. Terima kasih Mas Sofian. Terima kasih Mas Fira. Oke, kita coba lari. Duh, kok gasnya udah pol, bro? Ini di bagian kanan saya udah nggak bisa minter gas lagi. Speed kurang lebih